ciri khas di daerah Simo itu ada pasar ini, Rek. Pasar ya, bisa dibilang pasar tumpah lah. Dan pasar yang tak macet yang buka 24 jam itu yang di depan ini. Oh, jualan itu dia, jualan ayam. Apa harus lagi flyover tadi? Oh, berarti itu Simo area. Halo, Rek. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Surabayaku. Gimana kabar anak-anak kalian? Semoga kabar anak-anak kalian baik-baik aja. Oke, di minggu pagi ini sekarang jam kan jam berapa itu? Jam 7:15 sampai 8. Anak-anak di rumah hari ini bakal ajak jalan-jalan ke Simo. Jadi Simo itu masih masuk wilayah Surabaya Barat, letaknya setelah jalan Sukomanunggal, kan? Buat kalian yang belum lihat videoku Sukomanunggal, aku sudah pernah buat ini. Nanti tak cantumin linknya di sebelah kanan atas ini ya. Nah, dan ini sudah masuk wilayah Simo. Lebih tepatnya ini Simo Jawar. Kentrong. Ini ya, minggu pagi ya, aku ya. Jam 7-an yang tadi pernah di awal. Jadi Simo itu ya kayak gini nih. Salah satu yang menjadi ciri khas di daerah Simo itu ada pasar ini, Rek. Pasar ya, bisa dibilang pasar tumpah lah. Dan dia itu 24 jam hampir buka itu. Pagi buka, siang buka, sore buka, malam tambah rame. Nah, ini lurus. Nanti bisa masuk Simo ya. Kurang hijau apa nanti? Nah, jadi ini pintu masuk tol, kan? Pintu masuk tol. Dan ini Simo. Biasanya kalau Sabtu pagi atau Minggu pagi di sini itu banyak yang jualan. Kayak ya pasar pagi gitu. Tapi ini entar kenapa kok sepi, enggak tahu. Lagi ini ada toko-toko, Indomaret, Warkop, Tambal Ban. Di depannya ada flyover-nya. Nah, ini. Bapak tahu ya. Nah, di flyover-nya ini, nah, ini ada grafis-grafis. Oh, ini biasanya kalau lagi hujan orang-orang pada pergi di sini nih, jadi macet. Ini ada apa namanya? Jalan-jalan, tuh petakas. Ini apa? Pembayaran, oh, pembayaran macet. Ini kalau ke kiri, ini maksudnya ke petengnya. Tembusnya ke petengnya. Pada yang masih tutup deh. Cuma lo hari Minggu. Dan pasar yang tak macet yang buka 24 jam itu yang di depan ini setelah lampu merah itu. Wah, ini pasar ya. Oh, jualan ini dia, ini jualan ayam ini. Oh, ada yang di yang di Jawa gitu, mau di sembelih itu kali. Nah, ini putih, mau berjo. Ini ada yang tutup, ini ada yang buka. Ini jualan perbetan-perbetan matang ya. Ini kantornya Turbonet. Yang punya wifi Turbonet, kalau kopi biasanya di sana. Oh, ini jualan pisang. Jualan pisang lagi. Banter-banter. Banter lagi, banter lagi. Nah, ini lalu lintasnya deh, kalau misalkan di Simo yang pasar tadi, kalau pagi hari atau sore hari itu biasanya macet gitu. Banyak orang-orang jalannya pelan-pelan, banyak orang yang lalu lintas itu.
aku kalau berangkat pulang kantor ya lewat ini ada apa nih? Oh, kalangan ini untuk bangunan ada laundry. Karena habis lagi kumpul sumber sendiri akan pernah cuci baju ada laundry lagi ya udah sampai di ujung ya, jadi kurang lebih si mall itu kayak gitu ya yang sisi sebelah kiri ya. Ini aku tak putar balik dulu seperti biasa aku bikin kalian untuk sisi yang sebelah kanan. Terbaliknya itu agak jauh di depan sana itu. Di depan sana deket di Loroja. Soalnya kalau yang ini tuh kita masuk ke jalan Banyu Urip. Oke, kita balik lagi. Nah, kali ini kita ada di sisi kanannya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita ada di sini, jauh buruk garam. Satu. Ini jual batu aki. Tuh, masih ada aja yang jual batu aki. Ini apa? Ada warung. Nah, kemudian nah, di sini nih, jual kenapa kan? Kenalpot. Jadi anak-anak Surabaya yang hanya jual kenalpot ke custom bisa langsung jadi di mana ya, di sana bisa. Ini warung-warung ada apot nih. Ada kayak dia di market ini apa apa. Warung lagi. Kayak tutup itu warung ya. Tutup itu maksudnya ditutup di selam ya, soalnya kan bulan puasa. Ada makan yang lumayan terkenal ini Surabaya Barat ini Mister Tawon. Ah ini lokasinya ini yang pasar tadi ada ini kan industri ini satelit tri satelit tadinya itu yang agar-agar itu loh yang lampunya burung walet itu loh. Pasarnya banyak yang masih belum buka ini ya. Hanya sebagian kecil yang buka ada pasar ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, kebetulan jualan melon. Ini showroom motor bekas ini kita lihat motor. Kedai kedai, rumah makan, ada pegadaian. Apa ini? Oh, ada koperasi. Toko-toko. Baru nonton. Flyover tadi, oh berarti di Simo area, oh iya, es kejang, demokrasi, charteran juga, ada pondok pesantren, Sunan Kalijaga juga, ini pangkalan bis Putri Tunggal, bisa diparkir, nonton balap satu gram. Persewaan jas itu disini ada kalau rumah sakit right? Nah, ini loh rumah sakit Nurmed juga rumah sakitnya kecil gak seberapa besar ya.
sudah selesai sampai 7. Jadinya kurang lebih Cimo itu kondisinya kayak gitu ya, ya. Di jalannya itu ada apa aja, kondisinya kayak gimana, lokasinya di mana. Semoga vlog kali ini bisa memberi wawasan buat kalian tentang Cimo di Surabaya itu kayak gimana. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang suka dengan video Surabaya Tour. Jangan lupa nanti di klik like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa nanti subscribe juga ya, Rek. Terus nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama update-update berita. Biar gak ketinggalan sama update-update vlog terbaru yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.